kita akan mengatur workspace atau tempat kerjanya. Kita buka Explorer, kemudian menuju ke drive J, exam htdocs. Buat sebuah folder kerja di sini. Kita kasih nama perpustakaan. Bentar. Kemudian di dalam perpustakaan ini, kita tambahkan 3 folder lainnya, yaitu aset, admin untuk aktornya, kemudian tulis nama pengunjung, di dalam aset ini kita tambahkan 2 subfolder, yaitu gambar dan fungsi. Kita kembali ke perpustakaan. Di dalam admin, kita tambahkan subfolder create. Kemudian di dalam pengunjung juga sama, kita copy ini, kita taruh di dalam pengunjung seperti ini. Oke, untuk sementara seperti ini. Jadi di dalam perpustakaan ini ada admin, assets, dan pengunjung. Admin ada subfolder create, delete, read, report, update. Kemudian di aset ada 2, yaitu fungsi dan gambar. Kemudian di pengunjung ada 4 juga yang sama. Selanjutnya kita tutup. Kita buka Visual Studio Code. Kita hubungkan ke file app folder to workspace. Kita pilih C exam htdocs, pilih perpustakaan, lalu pilih add, pilih yes. Oke, seperti ini posisinya, ada admin, assets, ada pengunjung.